Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di soalan nombor 5, soalan garam. Soalan garam. Menunjukkan penyediaan garam tak terlarutkan. Okay, kita diberi garam apa kat sini? Okay, kita lihat. Plumbum 2 nitrat bila ditambahkan dengan natrium sulfat, ini bahan kita. Plumbum 2 nitrat tambah dengan natrium sulfat, maka garam yang kita akan dapat ialah garam plumbum sulfat. Plumbum 2 sulfat. Dan garam yang terlarutkan satu lagi ialah natrium nitrat. So, tindak balas ini adalah tindak balas penguraian ganda 2. Di mana penguraian ganda 2 adalah untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. Untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. So, garam tak terlarutkan kita dekat sini ialah plumbum 2 sulfat. Plumbum PbSO4. Plumbum 2 sulfat. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan ni. Baik, kita teruskan A. Nyatakan nama kaedah penyediaan garam ini. So, kaedah pemendakan. Apakah warna mendakan ini? So, plumbum sulfat, warna dia adalah putih. Hanya plumbum iodida warna kuning. Untuk garam tak terlarutkan bagi plumbum. Okey, C. Ali telah menggunakan 1 mol pedasimeter padu larutan plumbum 2 nitrat dan 1 mol pedasimeter padu larutan natrium sulfat untuk menjalankan satu eksperimen dengan menggunakan kaedah perubahan berterusan seperti rajah 5.2. Okey, ini gambar rajahnya. So, di mana ada 8 tabung uji yang digunakan. 8 uji yang digunakan. Dan kita akan ukur selepas tindak balas tinggi mendakan yang terhasil. Itu yang dipanggil kaedah perubahan berterusan. Jadi, kita akan dapati mendakan tersebut dia akan naik. Kat sini kita dapat data ni 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Sampai kat tabung uji 5, 6, 7, 8 semua sama. Tinggi mendakan 5 cm. Dah tak berubah lagi. Kita teruskan. Jadual 5.2 menunjukkan keputusan daripada eksperimen Ali. Jadi, dia masukkan larutan plumbum 2 nitrat untuk setiap tabung uji adalah 5 cm padu. Manakala isi padu natrium sulfat, tabung uji 1, 1 cm padu. Tabung uji 2, 2 cm padu. Tabung uji 3, 3 cm padu. Tabung uji 4, 4 cm padu dan seterusnya lah sampai tabung uji 8, 8 cm padu. Dan kita dapati tinggi mendakan untuk tabung uji 1 hanya 1 cm, tabung uji 2, 2 cm, tabung uji 3, 3 cm dan seterusnya. Kenapa daripada tabung uji 1 hingga 4 tinggi mendakan itu bertambah? Jadi di sini natrium sulfat yang kita tambahkan ini dia tak sama. Tabung uji 1, 1 cm dia. Tabung uji 2, 2 cm. Tabung uji 3, 3 cm. Tabung uji 4, 4 cm. Jadi, plumbum 2 nitrat yang ada dalam tabung uji adalah berlebihan. Manakala natrium sulfat adalah penghad. Maksudnya, semua ion sulfat yang ada telah lengkap bertindak balas dengan ion plumbum. Tapi ion plumbum tu ada lagi berlebihan. Dekat tabung uji 2, so sulfat dah bertambah. Jadi sebab tu tinggi mendakan dah bertambah. Sebab semua ion sulfat yang ada, semuanya bertindak balas dengan ion plumbum. Okay, yang tu faham? Sebab apa cikgu cerita ion plumbum dengan ion sulfat sahaja?
Ini disebabkan mendakan yang terbentuk adalah mendakan plumbum 2 sulfat. Jadi ion yang bertindak balas ialah ion plumbum dengan ion sulfat untuk membentuk mendakan tersebut. Okey? Jadi yang sikit tu dia adalah penghad. Maksudnya dia akan habis bertindak balas. Okey? Sampai kat tabung uji 4 sampai tabung uji 4 sulfat lengkap bertindak balas. Okey? Dekat ion telah lengkap bertindak balas. Okey, dekat sini tindak balas telah lengkap. Maksud tindak balas lengkap di sini ialah semua ion plumbum dan ion sulfat telah bertindak balas menghasilkan plumbum sulfat. Kenapa cikgu kata dekat tabung uji 5? Kenapa bukan tabung uji lain? Okey. Bila tabung uji 6, 7, 8, okey, dekat sini sulfat pula berlebihan plumbum penghad. Sebab plumbumnya kekal ada 5 cm padu saja, tapi sulfat dah ada 6, 7, 8. Jadi ion sulfat pula berlebihan. Jelas? Boleh? Jadi di mana tabung uji itu start ataupun bermula dapat tinggi mendakan yang malar, maksudnya tindak balas telah lengkap di situ. Jadi soalannya, nyatakan pada tabung uji manakah tindak balas telah lengkap? Jadi jawapannya tabung uji 5. Tabung uji 5. Nampak pelik 5 je. Okey, boleh buat ayat sikit. Tabung uji 5. Okey, seterusnya. Tentukan bilangan mol ion plumbum yang bertindak balas. Ion plumbum 2. Untuk dapatkan bilangan mol ion plumbum 2, kita perlu ada kepekatan dan isi padu. Jadi, kita akan tengok dekat atas. Okey, kepekatannya ialah 1 mol per desimeter padu. Sama 1 mol per desimeter padu. Jadi nak kira bilangan mol MB per 1000. Ion plumbum 2. So kita akan ambil daripada larutan plumbum 2 nitrat tadi datanya. So, M kita isi padu yang lengkap bertindak balas adalah 5 cm padu. Okey, M dia 1. So, darab dengan 5. Bahagi. Okey, semua ni bahagi dengan 1000. MV per 1000. So, dapat jawapan 0.005 mol. Betul ? Cuba tekan kalkulator masing-masing. Satu darab dengan 5 bahagi 1000. 0.005 ya, betul. Okey, dah dapat bilangan mol ion plumbum. Tentukan bilangan mol ion sulfat yang bertindak balas. Okey, sama juga. Gunakan formula bilangan mol ion sulfat MV per 1000. Di mana M dia sama 1, darab dengan V dia pun 5, bahagi 1000. So, dapat 0.005 mol. Okey? Bila kita dah dapat bilangan mol ion sulfat, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Nyatakan nisbah bilangan mol ion plumbum kepada ion sulfat.
So jadi nisbah iron plumber dengan iron sulfide. Okey, kita ada bilangan molnya sama tadi. 0.005 nisbah dengan 0.05. Jadi kita dapat nisbah dia ialah 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. Okey? Berdasarkan keputusan di C4, tuliskan persamaan ion bagi pembentukan mendakan plumbum sulfide. Okey, so 1 nisbah 1. So plumbum tambah tambah sulfide. Okey, kita dapat tambah sulfide. Okey. Seterusnya, tentukan GC mendakan yang terbentuk apabila tindak balas telah selesai. Okey, jadi kita dah ada bilangan mol tadi 0.005. Jadi kita nak tahu berapakah GC plumbum sulfide. Okey, so daripada persamaan, kita dapati daripada persamaan. Kita nampak ni tadi sikit ni. Okey. So daripada persamaan 1 mol ion plumbum dia akan bertindak balas dengan 1 mol ion sulfide membentuk ataupun menghasilkan 1 mol plumbum sulfide. Mana kita dapat maklumat ni? Daripada persamaan. Di mana 1 mol ion plumbum bertindak balas dengan 1 mol ion sulfide, ia akan menghasilkan 1 mol plumbum sulfide. Okey, tadi masa kita buat pengiraan, kita dapati bahawa bilangan mol ion plumbum ialah 0.05 mol. Plumbum sulfide juga 0.05 mol. Maka, bila nisbah dia ialah 1 nisbah 1 nisbah 1, jadi plumbum sulfide pun samalah. 0.05 mol. Okey, tujuan kita ini adalah untuk mencari bilangan mol ion plumbum sulfide.
So, bila dah dapat bilangan mol ayam plum bersumpat, barulah kita boleh kira, barulah kita boleh kira kehendak soalan iaitu jisim. Jadi, jisim lambang sulfat bilangan mol 0.05 yang kita dapat tu, kita kena darab dengan jisim formula relatif. Okey. Pelambang 210 tambah sulfur 32 tambah oksigen 4 × 16. Okey, selesaikan. So kita akan dapat guna kalkulator lah 4 × 16 tambah 32 tambah 210. So dapat 306 306. Okey, cuba kira lagi sekali. 4 × 16 tambah 32 tambah 210. 306. So darab dengan 0.005. So dapat 1.53. Unitnya gram. Okey. So kita teruskan lagi dengan soalan berikut. Tuliskan ion yang hadir dalam larutan atas medakan pada tabung uji 1. Jadi pada uji tabung uji 1 kita ada ion plumbum yang berlebihan. Ion plumbum 2 berlebihan. Kita ada ion natrium. Dan kita ada ion nitrat. Ion nitrat. So ada 3 ion di situ. Okay. Okay. So hingga jumpa lagi di soalan berikutnya. Terima kasih.